Ketika sholat, mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya sholat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Angkatnya pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La, nafi, Allah, isbat. Nafi, angkat, isbat, turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali, mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, assalamualaikum ayuhat nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah, angkat. Sedangkan Maliki, bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, assalamualaikum ayuhat nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Maka empat mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah.